Kembali di Newsscreen, pemirsa, gejolak ekonomi dunia serta perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat pergerakan indeks harga saham gabungan berfluktuasi. Para investor diharapkan tidak panik dalam menanggapi sentimen tersebut. Praktisi pasar modal Ryan Filbert mengatakan selain dari faktor eksternal, faktor internal pun juga mempengaruhi pergerakan IHSG. Di antaranya laporan keuangan dari sejumlah emiten yang dinilai kurang baik dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan keuangan sejumlah emiten yang kurang baik merupakan cerminan dari perlambatan ekonomi nasional. Meski demikian, investor tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Lantaran Indonesia masih memiliki potensi pasar yang baik. Selain itu, perlambatan ekonomi nasional juga terlihat dari langkah Bank Indonesia yang terus memangkas suku bunga acuannya. Meski demikian, langkah BI dinilai akan menggairahkan industri di tanah air sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ini kita harus tahu bahwa penurunan daripada suku bunga itu adalah mengkonfirmasi bahwa terjadi penurunan atau pelemahan dari pertumbuhan. Pertumbuhannya melambat, maka tidak mungkin suku bunga tetap di atas. Kenapa? Kalau suku bunga tetap di atas, pertumbuhan melambat, inflasinya turun, maka menjadi nggak cocok. Semua orang akan masuk uangnya ke dalam tabungan. Dan akhirnya kalau semua orang nabung, perekonomian tidak tumbuh. Jadi pada saat ini, justru pada saat ini, sebenarnya adalah dengan melemahnya BI rate, dengan diturunkannya BI rate, pelemahan terhadap BI rate ini, sebenarnya menjadi suatu indikasi bahwa industri ini akan...